Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini video eksklusif konten ya. Mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu eksklusif konten itu apa sih bang? Eksklusif konten itu adalah gue akan buat video review untuk gitar yang udah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi gue mereview gitar sekaligus memastikan bahwa gitar dalam kondisi aman dan siap pakai. Jadi itu udah jadi standarisasinya Bang Bong Musik Bekasi ya. Kita mastiin lagi, jadi lu nggak usah khawatir gitu, lu beli gitar di sini, gitar yang gua jadiin eksklusif konten itu gitar yang lu beli gitu. Jadi ini ada Squier. Yes, ini Squier Telecaster Artist Series ya, Artist Series. Ini Eros Chandra Signature. Jadi dia ada sign-nya Eros Chandra di sini. Basicnya ini Classic 550, tapi bedanya dia ada sign atau tanda tangan Eros Chandra di belakang headstock ini nih. Dan pick up bridge-nya dia pakai Hot Rails Duncan design. Overall semuanya mirip seperti Classic 5, bedanya di dua ini aja. Dan ini udah discontinue atau sudah nggak diproduksi lagi. Jadi ini termasuk gitar yang udah langka. Jadi cukup beruntung buat Mas Akang yang ada di Bandung. Jadi gitar ini sudah laku di Bandung. Buat teman-teman yang kemarin sempat lihat di Instagram, wah cepet banget ya bang, kok langsung laku. Iya, karena ini udah lama diincar sama Kang Mas yang di Bandung ini nih. Jadi pas ada langsung disikat, nggak pakai lama sama dia. Oke, jadi sebelum kirim gue pastikan kondisinya aman. Ini udah gue restring juga, udah gue set up, siap kirim. Tapi sebelum kirim gue pastiin lagi aman, gue demoin biar teman-teman juga bisa lihat. Oke, ini buatan Cina tahun 2012. Kondisi overall bagus. Ada beberapa ding-ding kecil di sini, ada ding kecil di belakangnya juga ya, tipis-tipis, tapi overall gagah dan cantik. Oke, kita langsung aja ya demoin ya. Ini gue pakai ampli Yamaha THR 10. Gue direct langsung ke Focusrite dan gue pakai DAW Ableton ya. Ini dari neck. Oke, ini middle-nya. Bridge-nya, bridge itu hot rails ya, jadi dia humbucker rasa single atau single rasa humbucker, jadi tebel. Oke, gua kasih sedikit drive. Gua ambil drive dari ampli juga, Yamaha THR 10. Ini ya drive tipis doang. Middle-nya. Oke,
bridge-nya. Gua kasih drive yang lebih gede lagi. Gua tetap ambil dari ampli Yamaha THR-10. Dari neck dulu. Bridge-nya sih gue suka sih, galak banget sih, gokil. Jadi terima kasih sekali lagi buat Akang yang dari Bandung yang udah order gitar Squire Eros Chandra ini. Semoga bermanfaat ya Kang ya. Dan buat teman-teman yang di luar daerah gitu, yang mau order gitar atau cari gitar bekas, jangan ragu untuk order di Bang Bong Musik Bekasi. Tenang aja, gitar yang gua demoin ini adalah gitar yang udah dibeli di eksklusif konten ya. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, lebih detailnya, bisa langsung ke Instagram kita aja di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi untuk harga, katalog lagi, misalnya teman-teman, ah gua mau nyari gitar tapi coba mencari merek lain atau jenis lain, bisa langsung aja ke Instagram. Jadi keterangan lengkap ada di situ semua. Jadi tolong sekali lagi please teman-teman, jangan ada yang nanya, "Bang, masih ada gak? Harganya berapa?" Lebih lengkapnya langsung aja ke Instagram, oke? Dan buat teman-teman yang minta di review, misalnya, "Bang, reviewin gitar apa gitu, atau pedal, ampli, atau apapun seputar gitar, gear-gear," boleh tulisnya di kolom komentar di bawah ini. Sebisa mungkin gua akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Dan ada yang mau nanya seputar gitar, apapun itu seputar gitar, boleh juga komen aja di bawah, nanti gue akan jawab sebisa mungkin. Gue akan jawab pertanyaan dari kalian, oke? Thank you teman-teman yang udah nonton video ini, dan salam Shilage.